Salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan pertama di Pasar Induk Cipinang. Kita tadi menyaksikan kegiatan yang dilakukan di sana, ada program pangan murah bersubsidi. Kemudian yang kedua adalah peresmian 4 pasar di Perumda Pasar Jaya. Nah, pertama tentang pangan murah bersubsidi. Pangan murah bersubsidi ini diberikan kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan lewat 312 lokasi di seluruh Jakarta. Melalui Pasar Jaya ada 159 lokasi, kemudian R. Petra 108, Rumah Susun ada 30, kemudian di Pulau Seribu, di 10 pulau di Pulau Seribu, kemudian Dharma Jaya ada 4 lokasi, dan PBC. Jadi totalnya ada 312 lokasi, di mana 1,1 juta warga Jakarta bisa mendapatkan program pangan murah bersubsidi. Seperti apa? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!